Ide bikin angpau lebaran unik pakai susu kotak. Ini model pertama, simpel banget. Kita masukin dulu uangnya ke plastik op biar nggak rusak. Lanjut dibentuk kayak gini, tempelin pakai solatip bening. Terus di bagian bawah sini dikasih double tape buat nempelin ke susu kotaknya. Selesai. Ini aku coba goyang-goyangin, aman ya, nggak jatuh. Lanjut model kedua, ini lebih rame dari yang model pertama ya, dijamin bocil suka deh. Uangnya dimasukin ke plastik off dan dibentuk kayak model yang pertama tadi. Nah, ini dikasih double tap terus ditempel ke stick es krim. Dipotek biar nggak terlalu panjang. Terus tempelin double tap di bagian belakang susu kotak. Tempelin fullo sama tempelin stick es krim yang udah ada uangnya. Biar makin kuat, aku kasih solatip bening di sini. Lanjut siapin 3 double tap. Pertama pasang di permen Yupi bagian belakang tengah. Terus ini belakang bawah. Satunya juga belakang bawah. Sekarang Yupi pertama tadi tempelin ke stick es krim. Yang ini tempelin ke susu kotaknya di depan fullo. Yang terakhir tempelin di depan Yupi pertama. Selesai. Ini aku coba goyang-goyangin juga aman ya, nggak jatuh. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya.